Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, Kak Bob ada di dalam air nih. Banyak ikan, banyak makhluk laut adik-adik. Wah, luar biasa. Adik-adik pernah dimasuk dalam laut? Belum pernah kan? Wah, luar biasa. Kak Bob mau panggil teman-teman kakak-kakak yang lain ya. Tunggu sebentar. Kakak-kakak, ayo masuk ke dalam laut. Ayo. Ayo, iya, wah, Kak Novi gaya apa nih? Wah, luar biasa adik-adik. Wah, mereka sudah pada renang. Silakan menempatkan diri pada tempat masing-masing. Oke, adik-adik. Karena semua makhluk laut di sini, semua memuji Tuhan, kita juga akan memuji Tuhan, toh. Tapi sebelumnya, mari kita memulai dengan berdoa. Siapkan hati adik-adik. Siapkan diri. Yuk, posisinya disiapkan supaya kita bisa berdoa dengan baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi minggu hari ini kami masih boleh beribadah walaupun melalui video, melalui online, dan kami beribadah di rumah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Dan biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu di hari ini. Sama kakak-kakak di sini, kami ingin memberikan ibadah ini kepada tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik, kita mau siap memuji Tuhan? Yuk semuanya siap. Berdiri. Yuk, tidak ada yang duduk. Tidak ada yang duduk. Semua berdiri. Karena kita adalah generasi-generasi Tuhan zaman sekarang yang tidak mau malas-malasan, tidak mau ikut dengan keadaan dunia ini, ya. Walaupun keadaan dunia ini nanti semakin buruk, kita tetap berpegang pada percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak mau terpengaruh oleh situasi-situasi yang buruk. Oke, adik-adik, siap memuji Tuhan. Semua akan memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Yuk, kita menyanyi bersama-sama. Semangat! Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik, katakan asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku memuji namanya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik! Sekali lagi! Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Matuku, hatiku memuji namanya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang. Hidupku jadi miliknya. Asik sekali lagi. Asik sekali lagi. Asik sekali lagi. Asik terakhir. Asik. Luar biasa. Asik kan jadi anak Tuhan? Asal kita tidak serupa dengan dunia, maka kita menjadi anak Tuhan yang asik. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dengan menyanyikan pujian. Ku ingin dengar suara Tuhan. Kita dengarkan suara sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah.
tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik, ayo semua menyanyi. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kasih Allah, tentang kasih Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik sembah nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih Yesusku. Mari adik-adik sembah, sembah nama Tuhan. Sembah nama Tuhan. Syukur Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kita, hati kami semua yang mendengarkan dan melihat, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami, agar kami boleh menyimpannya dalam hati, sampai kami nanti bertumbuh semakin dewasa. Firman-Mu tetap ada dalam hati kami, dan semakin menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, agar Engkau urapi dan biarlah kakak ini boleh memberikan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup berbesar kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Aduh, jumpa lagi bersama dengan Kak Nani pada pagi hari ini. Kakak senang. Pagi ini jumpa lagi bersama adik-adik dalam ibadah Eagle Nets. Nah, adik-adik lihat kakak ada di mana nih ya? Iya, di laut adik-adik. Dan kakak ini lagi menaiki seekor kura-kura. Waduh, mau kemana ya ini? Kak Nani ini kok naik kura-kura? Nah, Kak Nani mau pergi menghampiri adik-adik, untuk adik-adik bisa beribadah pada pagi hari ini. Adik-adik udah siap? Oke, kakak mau nyamperin, mau datang ke tempat adik-adik pagi hari ini. Adik-adik ayo buka dulu Alkitabnya, ya. Ayo buka dulu Alkitabnya. Adik-adik buka dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Nah, kalau adik-adik nanti baca di situ, yaitu adik-adik akan belajar bagaimana seorang tokoh dalam Alkitab yang dia itu seorang perwira, dia baik hati, dia itu penyayang dengan teman-temannya, dia itu memberi kepada orang-orang yang tidak punya, bahkan dia hatinya itu baik. Nah, kalau adik-adik nanti baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 48, dikisahkan di situ ada seorang perwira yang bernama siapa adik-adik? Cornelius. Ya, betul. Cornelius. Nah, kenapa sih Cornelius ini? Perwira ini kenapa? Dia punya jabatan yaitu perwira, ya. Cornelius ini atau perwira ini,
Cornelius ini, dia seorang yang baik hati, takut akan Tuhan, dan terkenal di kampung itu, di antara bangsa Yahudi, dia itu orangnya baik, orangnya itu rendah hati, orangnya itu tulus hati, dan dia terkenal. Nah, kakak akan lanjutkan lagi ceritanya, bagaimana Cornelius ini dengan semua orang yang ada di situ, orang mengatakan, oh Pak Cornelius ini orangnya baik, orangnya itu rendah hati, dan dia itu cinta Tuhan. Dan dia juga tidak hanya bersama dengan masyarakat yang memuji dia, tetapi dengan keluarganya juga dia dikasihi oleh Tuhan. Orang tuanya juga mencintai Tuhan. Nah, adik-adik, keluarganya ini takut akan Tuhan. Dia beribadah, dia memberi kepada orang-orang yang tidak punya, bahkan dia juga memberi persembahan. Nah, adik-adik, bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita akan lihat video ini. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. "Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas." "Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya." Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka.
Oke, adik-adik tadi sudah dengarkan, sudah lihat videonya. Nah, sekarang apa yang kurang dengan di dalam hati Cornelius dan keluarganya? Ayo, ada yang kurang adik-adik? Dia orang yang baik hati, dia pemberi, dia baik sama dengan sesama teman-temannya atau tetangga-tetangganya. Adakah yang kurang di dalam diri Cornelius dan keluarganya? Ada adik-adik. Loh, kok bisanya ada? Di dalam diri Cornelius dan orang yang ada di dalam keluarganya, hanya satu yang dia tidak ada. Apa? Di dalam dirinya tidak ada Yesus dalam dirinya. Itulah yang kurang dalam diri Cornelius. Pada suatu hari, di daerah Yope, ada hamba Tuhan, Petrus namanya. Dia jalan-jalan dan dia bertemu dengan, bertemu dengan keluarga Cornelius karena malaikat Tuhan menyuruh Petrus untuk datang ke keluarga daripada Cornelius. Loh, kenapa Petrus datang ke keluarganya Cornelius? Tuhan menyuruh Cornelius untuk datang ke Cornelius, ke keluarganya, untuk menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bangkit, bagaimana Tuhan Yesus hidup, bagaimana Tuhan Yesus rela menerima sengsara di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya. Pak Petrus ini datang ke keluarganya Cornelius dan dia menceritakan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, bagaimana cintanya Tuhan Yesus terhadap semua orang, begitu juga dengan keluarga Cornelius. Petrus menceritakan bagaimana perbuatan apa yang dia, yang Tuhan Yesus perbuat dengan membuat mujizat-mujizat yang luar biasa, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan yang kekurangan, bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati. Petrus menceritakan keajaiban perbuatan Yesus yang luar biasa kepada Cornelius dan beserta dengan keluarganya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik, setelah Cornelius mendengar cerita daripada Petrus bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Dianya siapa adik-adik? Yesus. Oleh sebab itu, Cornelius beserta dengan keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Cornelius memang dia orang yang saleh, orang yang rajin, orang yang baik. Tapi setelah dia menerima Tuhan Yesus, dia juga akan terus bertambah melakukan kebaikannya. Karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam dirinya. Keluarganya menerima Yesus dan Cornelius juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kakak rindu, Kak Nani rindu, adik-adik juga.
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Cornelius, seorang perwira yang tinggi pangkatnya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Begitu juga kakak rindu adik-adik di rumah. Mari adik-adik, mungkin adik-adik rajin ke gereja. Mungkin adik-adik rajin berdoa. Adik-adik rajin baca firman Tuhan. Tapi adik belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Pagi ini kakak mengundang adik-adik untuk berdoa. Minta sama Tuhan, Tuhan masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuklah dalam hatiku, aku mau Tuhan. Engkau ada dalam hatiku dan hidupku. Supaya apa? Dalam diri adik-adik ada Yesus, ada terang, ada keselamatan di dalam hidup adik-adik. Adik-adik, mari kakak undang adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk adik-adik berdoa. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik. Saat ini, saat yang baik, saat yang Tuhan beri waktu untuk adik-adik berdoa. Undang Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau mungkin selama ini adik-adik tidak sungguh-sungguh. Mari adik-adik, pagi ini kakak ajak adik-adik untuk undang Tuhan Yesus. Mengakui kesalahan adik-adik, mengakui dosa-dosa adik-adik. Kakak percaya dan kakak yakin Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan anugerah, Tuhan yang penuh dengan cinta itu akan masuk ke dalam hati adik-adik. Hanya satu yang Tuhan inginkan. Buka hati adik-adik lebar-lebar untuk undang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik berdoa. Tapi nanti kita akan menyanyi satu pujian dulu. Adik-adik, mari kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Buka hati adik-adik untuk menerima atau mengundang Yesus masuk dalam hati adik-adik. Kakak akan nyanyikan satu pujian. Adik-adik sama-sama menyanyikan lagu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang. Hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh undang Tuhan Yesus. Yesus yang cinta, Yesus yang sayang kepada adik-adik. Dia mau masuk ke hati adik-adik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang. Dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin, amin. Mari masuk, haleluya. Mari masuk, amin, amin. Masuk hatiku.
ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menerima kami, menerima anak-anak-Mu Tuhan, walaupun kami sering melakukan kesalahan Tuhan. Tuhan, ini hati kami, ini hati anak-anak-Mu, mengakui kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari masuk ke hatiku, mari masuk dalam hidupku Tuhan. Supaya kami semua menerima keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati sekolah mereka, Engkau berkati selama mereka ada di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau masuk dalam hati mereka Tuhan, supaya dalam kehidupan mereka ada sukacita, ada damai sejahtera yang ada dalam diri mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Engkau sudah masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup akan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini. Kalau kami sudah beribadah, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah masuk dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah memberkati kakak-kakak kami yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dan kami akan bertemu dengan kedua orang tua kami, dan kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah diberkati dengan firman Tuhan? Luar biasa kan firman Tuhan hari ini? Wah, kita perlu mengucap syukur karena kita masih bisa dengar-dengaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan segera menutup ibadah Ignis di pagi hari ini. Sebelumnya Kak Bob mau punya pengumuman. Pertama, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, jangan lupa untuk memberikan persembahan dengan cara seperti apa? Lihat caranya di bawah ini, berikut ini ya. Oke, adik-adik, berikutnya, ketika adik-adik pengen mendapatkan penugasan, percayalah kakak-kakak mentimu, kakak-kakak mentormu akan siap dihubungi para menti. Jadi adik-adik sebagai menti siap untuk menghubungi mentornya masing-masing ya. Di sana nanti ada penugasan untuk dapat dikerjakan ya. Oke adik-adik, dan Kak Bob terakhir berpesan kepada adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu hidup bersih, hidup rajin, dan yang terpenting, jangan sampai hilang persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan ya, supaya engkau menjadi anak-anak yang tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Demikian adik-adik, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan shalom. Tuhan memberkati. Kak Bob mau renang lagi. Kak Bob tinggal ya.